waktu pesen COD nggak ada warna biru, adanya warna hitam. Berarti harus dicat ulang lagi nih, warna biru. Ada biru loh. Warna biru. Tapi dasarnya putih dulu kali, baru biru. Oke. Sudah siap nih. Oh iya, ini belinya di Lazada. Lazada COD. Seminggu nih baru datang nih, nunggu lama. Harganya 48.000. Ongkirnya 7.000. Jadi 55.000. Ya lumayan lah buat pajangan. Ini terbuat dari bahan apa ya? Tanah liat kayak ini. Tanah liat dicetak. Dari tanah liat terus dibakar mungkin. Terus dicat hitam. Cuman saya pengennya biru tadi. Ternyata yang datang hitam, ya sudahlah, berarti saya harus rombak lagi. Oke. Ikutin channel saya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ini sebenarnya buat apa ya? Asbak rokok. Ini buat rokoknya nih, buat naruh rokoknya. Saya bukan perokok sih, jadi nggak ada rokok. Ya kalau buat temen datang main, unik aja. Kerjaan saya pun sama, bawa losbak, tapi warnanya biru. Ini hitam. Tapi saya nggak bisa dibuka pintunya, jadi nggak bisa lihat dalaman aksesorisnya. Ya namanya harga segini. 50.000-an hanya untuk asbak. Ini mau saya daur ulang jadi biru. Biru-biru buat asbak rokok. Oke, pertama saya pakai sisa pilok yang ada. Beda merek apa-apa lah. Namanya juga mainan. Ya, kerjanya juga main-main. Kontennya juga main-main. Kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari pelak dulu kali. Pelaknya saya detek aja kali. Saya mau pelak warna putih. Ntar aja ini. Apa yang dua ditutup ya? Ini ditutup aja kali ya. Main. Oke, ikutin terus, kira-kira selesai 1 jam lah. Cepetin aja kalau mau lihat jadinya. Cepetin aja, bro. Wait, ada SMS masuk. Ah, cuekin dulu lah. SMS WA. Oke, kita lakban. Mantap. Harus sabar. Sabar. Pastikan tidak kena. Ini juga nih. Kaca harus hitam.
ikuti dulu. Masih jalan kah videonya? Sip. Yang ini paling kaca samping. Yo. Kita rombak. Enaknya gimana ya? Apa langsung saya putihin dulu semuanya, baru saya tutupin langsung biru? Gimana ya? Putihin semua baru biru. Hitam sih udah bagus. Saya cuma sesuaikan aja sama mobil yang ada saya pakai biru, mau nyamain. Dari gimana ya? Coba dibantu komen. Apakah harus? Oh iya, ini kan nggak lap ya. Jadi saya nggak baca langsung komennya. Udahlah, terserah saya. Putih tes cap, apa cap atasnya dulu kita tes warna putih. Jadi korban kalender masih bulan Mei masih sekarang hari apa ya, sekarang hari Selasa tanggal 19 habis Idul Fitri tanggal kok ini Mei 2020 ya? Mei. Selasa. Ini Selasa. Ini kalender tahun berapa nih? Mei. Allah. Ini Mei tahun 2019. 2019 nih. 2019. Berarti kalendernya enggak terpakai. Lanjut lah. Kita tes. Kita tes dulu pilok. Kita cat dulu atasnya. Putih. Hasilnya bismillahirrahmanirrahim putih ya. Sebenarnya sih hitam juga ada bagus, tapi saya pengen biru. Siap, semprot gak ya? Udah aman belum ya isolatifnya? Putih, ini warna putih kan? Takut salah aja. Gak apa-apa. Yoi. Buset. Gak tau lah caranya. Kanan dulu kali. Satu arah ya.
nunggu beberapa saat. Nah, semuanya dah. Kita oke. Okay. Putar. Diputar tuh. Banyak kenal lagi teleponnya pakai kuas dah kaca belakangnya hitam ya belum telepon lagi katanya wah aman wah kenal lagi nggak apa-apa sedikit sama sendiri lah kaca belakang kaca belakang lupa gak ada kipas wah kok gini bocor ada kebocoran pinjam palanya dulu lah, pinjam pala biru dulu, pinjam pala si biru, apa warna itu biru, pas kali. Kita cut dulu aja nih. Nanti lanjut lagi ajan maghrib. Oke, lanjut. Habis maghrib dulu. Ini sebaiknya dibuang. Kita ganti yang ini. Yang ada merek, yang kerenan. Samurai. Untungnya ada sisa putih warnanya. Alhamdulillah. Rezeki. Putih, yoi mantap, lebih keren mantap, warna putih jadi oh iya jadi putih habis putih biru oke udah lah cekatan pelan mantap biar kering dulu si putih
saya skip dulu biar kering. Oke, sudah 5 menit. Lanjut lagi. Saya sudah siapkan ini. Buat apa? Tuh, ada sebuah apa nih? Bulu, bulu apa ya? Bulu perindu. Cie, kita ambil pelan-pelan. Suwe. Ya, ya terkuper lagi. Ya, susah amat. Cat mobilnya belum kering, ternyata belum kering. Saya sih maunya tadi bentuk rencananya sih seperti ini nih. Saya kasih contoh. Nah, ini dia mobil barang Suzuki Carry biru. Daerah mana? Daerah Tangerang. Mau saya seperti ini. Ya. Kayaknya gagal nih. Kayaknya kurang bisa nih. Amatir, maklum lah. Masih belajar. Ya, sekarang udah maghrib. Jam berapa nih? 18.03. Saya jeda dulu lah. Oke. 10 menit lagi. Saya ada ide biar cepat kering gimana. Karena lama kalau dikipasin. Bisa-bisa sampai isya. Subuh. Oke. Tunggu. Ini kan pakai ini bro, kalau ini dulu oh iya cepet terlanjut.
set sampai 22 menit. Apa langsung tes biru ya? Maaf nih, masih asal-asalan. Ini lah. Sip. Yoi. Jadi biru. Jadi biru. Asal-asalan. Komentar, like, dan subscribe. Bebas, ya kan? Punya sendiri mah, gaya apa bebas. Akhirnya jadilah biru.
saya skip dulu, nunggu kering. Oke, sekarang kita kupas. Kupas, kupas tadi bakbannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yo. Ya, hancur. Kurang aja. Ciao. Kurang lagi deh. Tadi harusnya di apa nih? Pintunya juga aman lagi. Gagal. Dapat. Ada juga. Bawahnya nggak dapet bawahnya. Curang. Pakai minyak kayu putih, belum beli minyak kayu, bisa pakai thinner. Ya, sampai sini saja. Saya cut dulu. Oke, lanjut setelah perbaikan sedikit-sedikit. Hingga
tinggal peleknya putihin. Suwet mau putih biru. Yo, putih.